Untuk menjalankan fungsi interaktif proyektor, pertama-tama kita buka program Starboard. Ini adalah software Starboard yang di sini dengan fungsi Whiteboard. Untuk kembali ke desktop, pakai fungsi utama, akan kembali ke desktop. Ini bisa diklik Maestro barunya. Dengan fungsi desktop ini, kita akan mengubah style pen ini sebagai mouse. Jadi kita bisa melakukan aplikasi software yang ada di Windows yang sesuai dengan yang kita lakukan pakai mouse. Misalnya kita akan buka Explorer, atau kita bisa buka file PowerPoint. Samping itu, ini ada tool aksesorisnya, jadi kita bisa klik kanan, bergerak pilih pointer, kita bisa lakukan sebagai highlighter. Hingga di sini, kita bisa mengoreksi korban kita. Misalnya buat ini, pilih berarti sensor, kita bisa. Juga dilengkapi dengan long led lampu yang tanggal 5000 jam. Hari ini kalau kita akan menjalankan lebih lanjut, kita bisa ada pointernya ke arrow atau ke ball point. Model pen misalnya seperti ini. Kalau kita mau stop program kita, tinggal klik kanan dan show. Kalau mau stop program kita. Sebagai pen biasa, jadi ini bisa diganti warnanya, bisa diubah kelebarannya ya. Atau yang lainnya dan tadi sendiri. Oke. Atau yang lain lagi. Nah,
Kita bisa mengadakan intelligent pen, ya, bisa pen. Ini kita gunakan yang kedua, intelligent pen. Ini akan mengoreksi setiap gambar sesuai dengan panel yang kita gambar. Misalnya kita ambil gambar seperti ini. Bahkan bintang pun bisa. XM yang akan mengoreksi tulisan kita dengan langsung kita menjadi teks. Semuanya akan otomatis berubah menjadi teks. Dan teks ini bisa kita buka juga. Misalnya kita buka teksnya. Thank you.
sini ada Arab, ya, teman-teman, ada Jepang, ada Rusia, ada sekali, ada sama Cina. Misalnya kita set bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini setiap guratan guratan tangan kita akan diartikan dalam tulisan Arab. Misalnya saya akan mencoba tulis langsung juga jadi dalam Arab. Bahasa Rusia. Proyektor dan bahasa Rusia. Thank you.